Halo teman-teman Kelompok Mesin Trik, kita punya apa di sini? Kita punya banyak bola surprise. Ini adalah bola-bola yang CMT peroleh ketika bermain di Happy Time. Di Happy Time itu ada satu permainan namanya apa ya? Atau apa gitu lah. Yang isinya itu adalah bola-bola yang berputar, ada airnya. Jadi itu mesin capit yang ada isinya air dan itu ada penggeraknya, jadi ada sumber airnya yang deras gitu sehingga airnya berputar, dan air-air ini membawa bola-bola yang isinya itu adalah hadiah-hadiah kecil yang bisa apapun. Jadi ini seperti surprise egg yang itu di dalamnya ada hadiah-hadiah kejutan gitu. Jadi hadiah-hadiahnya surprise, jadi kita tidak pernah bisa menebak apa saja hadiahnya. Nah, ada berapakah bola yang ada di sini? Kita coba hitung. 1, 2, 18. Ini ada 18, kita akan coba buka satu persatu ada isinya apa aja. Nah, tapi sebelum itu saksikan dulu yang satu ini. Dapat. Yes, selesai. Yes, dapat 320. Yes, dapat. Yeah. Yes, langsung jackpot. Dapat lagi. 500. Yes, dapat 500. Dapat. Iya, dapat. Dapat lah. Jatuh lah. Oh, dapat ini. Langsung jepit tambahan. Satu-satu aja kemarin. Iya. Oh. Apa bedanya? Ayo. Ye, Mas Bintang juga dapat satu. Itu mau bolak-balik ke geser. Gampang anu ya, enggak pakai kiplik-kiplik di sini nih. Kayak sebelah kan gampang ini, numpuk ya. Makanya aku bilang enggak tahu di toko ini. So, kiplik-kiplik. Yeah. Oh. Keren paling apa ini beli-beli sekarang. Nyesek mana dia? Loh, muter-muter dia. Loro spin ya? Loh, berkabe. Oh, tapi gak dorong sama sekali. Mending pojokan. Satu kali lagi. Oh, ininya jarang ya. Kalau ini enggak ditinggalin. Ah, sebelum ini tak? Atau ini ya?
Ya enggak tutup. Kalau buka. Oh. Waduh, manis. Dua manis place. Baca ini, nggak kebaca ya. Ya lagi, 300. Aduh, 75 biasa. Patokannya geser. Nah, patokannya geser. Nggak tahu per berapanya gesernya, geser mesti geser. Oh. Belum. Oh, kurang. Oh, 30 lumayan lah. Oh, masih oh. Kalau masih ngelot tiket enggak bisa dia. Ditap lagi. Oh, mati. Bukan, yang itu yang nggak tutup tadi. Oh iya deh, tak kira bisa selesai anu nih di sini. Gak apa-apa wis, nanti waktunya keburu habis. Ya, satunya balik. Ah, hampir dua juga. Wis, kasih nanti satu. Oh, bola pantul ada dua. Yes, dapat bola pantul dua, dapat ini dua. Ambil. Oke, okay. Masih ada bola besar. Tuh, bolanya mana? Di atas. Di atas mana? Enggak, maksudnya ini loh. Kemana bolanya? Nyantol biasanya. Dua loh, Le. Ke arah mana dia? Dua tok kok kayaknya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke. Cek sebentar, Pak. Setelah habis waktunya. Oh, enggak. Tuh. Ayo, fokus. Dapatkan 300-nya. Now. Yes. Dapat 300. 300. 300. Yes. Dapat 300. Satu kali lagi, semoga bisa dapat card-nya. Tadi udah dapat satu. Tapi enggak tahu apa bisa berturut-turut ya. Agak acak kadang-kadang. Iya. Itu juga semoga. Oke, kita sudah nonton videonya, semoga teman-teman suka. Tapi sebelum kita buka ini, like dulu video ini, share ke teman-teman yang lain, dukung terus
CMT biar CMT bisa berkarya sebanyak-banyaknya dan memberikan hiburan buat teman-teman, memberikan video-video terbaik buat teman-teman sekalian. Dan juga yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, kita buka satu persatu ya. Nah, ini yang paling gampang kita buka dulu yang kuning ini karena udah sobek tadi. Kita coba buka. Oh, rautan pensil. Kita dapat rautan pensil, kita taruh dulu. Wah. Kita ambil lagi satu ya. Kita ambil lagi satu. Kita mau yang warna biru. Ini enteng banget ini. Kok kayaknya angin ini isinya. Nah, ini ya. Kita punya gunting. Oke, kita bisa sobek. Makanya tadi ketika ada yang sobek, kita duluan kita buka. Tada, kita coba buka. Wah. Ada mahkota. Ini sebenarnya jepit rambut ya. Tapi bentuknya mahkota seperti ini. Ini bisa dicetekan. Cetek. Kita pilih lagi ya. Ini dia. Warna hijau. Apa di pola yang ketiga? Tadaa. Dua penghapus. Penghapus kecil banget penghapusnya. Tapi bagus warna-warni. Oke. Nah, ini kita coba buka. Tadadada. Tara. Wow, ikan. Kita dapat ikan. Tinggal digoreng aja nanti ya. Kita sudah buka 4 ya, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya yang belum like video ini, kita like dulu video ini, like-nya sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe, subscribe. Kita lanjutkan. Buka lagi ini, kita ambil aja secara acak ya. Ini yang kelima. Oke. Ini dia. Tara. Wow, dinosaurs. Ini dinosaurs apa ya yang apa? Punggungnya banyak durinya itu. Ada lupa namanya ya. Teman-teman yang tahu yang punggung yang gini yang kayak yang strukturnya kayak kura-kura gini ya. Yang punggungnya banyak durinya itu apa ya? Wah, lupa. Buka satu lagi. Ini yang ini warna merah. Jadi gampang ini untuk disobek. Kita lihat kita dapat apa. Tada. Wow, ini apa ini ya? Semacam pin, semacam brush ya. Semacam beads ya. Ini ada nomornya 1, terus gambarnya enggak tahu nomor apa sih ini. Terus kita ambil satu lagi, kita buka yang ke-7. Oke, kita dapat apakah? Kita coba lihat. Wah, cincin bergambar hati. Kita ambil lagi. Ini dia yang abu-abu. Wah, ini butuh gunting kalian. Kita coba lihat. Tara. Ini gelang atau ikat rambut ya? Mungkin bisa, mungkin ini ikat rambut ya. Tapi bisa juga dipakai untuk gelang. Kita buka lagi satu. Wah, ini berat banget ini. Ini kayaknya masih ada airnya nih. Ya, masih ada airnya. Di dalamnya adalah cincin. Kalau ini berbentuk segi 4 ya. Ini dia. Kita lihat. Tara. Kuda laut. Nah, dan ini bisa berdiri di kuda lautnya. Kita ambil lagi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dulu video ini dan share ke teman-teman yang lain, ajak teman-temannya untuk bergabung, untuk subscribe di channel YouTube CMT Capit Boneka atau Vlog Simtrix. Kita buka lagi satu. Nah, tara. Gelang lagi, tapi berbeda dengan yang tadi ya. Ini pipih bentuknya, kalau yang tadi bulat. Dan yang ke-10, kita lanjut lagi. Jangan lupa like dulu, like sebanyak-banyaknya dan subscribe yang belum subscribe. Kita coba buka lagi yang ini. Cincin lagi. Gambar hati lagi, cuman warnanya yang berbeda ini. Tadi cincinnya sama sih warnanya, cuman hatinya yang berbeda. Tadi warna biru, sekarang warna orange sama pink. Kita ke bola yang nomor 12.
Wow, ini kayak dadu, tapi nomornya banyak. Nomornya mulai dari nomor 1, jadi dadunya tidak segi 4, ada 12. Ya, soalnya angka yang terbesarnya 12. Bola yang ke-13, ada yang agak berat, agak bagus, padat, bahannya solid gitu. Ada juga yang lebih ringan, kecil. Ini yang ke-13. Wow, seperti yang ada di karang gitu. Bola yang ke-15. Nah, ini besi nih kayaknya, dari besi nih. Oh, solid sekali. Ini lucu sekali. Ini yang bisa berdiri itu ya. Ini bisa berdiri ya. Jadi ini bisa ngelinding. Jadi dia itu bisa, kalau apa? Kalau jatuh itu bisa ngelinding, dan di dalamnya ada pemberatnya ya, sehingga dia bisa meluncur sesuai dengan apa, perpindahan pemberatnya dari sini ke sini, sini ke sini. Jadi berpindah-pindah pemberatnya, dia juga akan bergerak mengikuti pemberat yang ada di dalamnya. Semacam kapsulnya. Ada wajahnya loh. Kita buka lagi yang ke-16 sekarang. Ini yang ke-16. Ah, ini sebenarnya T-Rex ya kali ini ya. Itu yang ke-16, kita buka lagi. Tapi sebelumnya like lagi, like. Yang belum like, like buruan like. Yang belum subscribe, buruan subscribe aja teman-temannya, buat subscribe. Kita buka yang ke-17. Ini sepertinya mungkin gelang-gelang mungkin. Ya, betul, tapi kalau yang ini dikepang ya. Jadi kita dapat 3 tadi, bentuknya beda-beda. Ada yang bulat aja, ada yang pipih, dan ini ada yang dikepang. Ini yang terakhir. Sebelumnya like dulu video ini. Nah, ini sudah ada. Nah, ini yang terakhir. Aduh, nah ini pintunya. Ah, ini dia. Ah, gelang. Ini sama pipih kayak tadi, cuman ada tulisannya nih. Apa bacanya? Best friend. Oke, beri dukungan terus buat JNT dengan like video ini, share ke teman-teman yang lain, ajak teman-temannya untuk bergabung dan menikmati semua video-video di CMT. Beri dukungan kami sangat butuh supportnya dari teman-teman sekalian, karena konten, bikin hiburan yang menarik, bikin konten yang kreatif, bikin konten yang bagus, itu butuh effort banget, dan dukungan teman-teman sangat berarti buat CMT. Karena itu, like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan yang belum subscribe, buruan subscribe, ajak teman-temannya buat subscribe, biar rame channelnya ini, dan semakin menghibur buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.